Ana akan pergi ke Europe selama 12 hari. Apalah nasib kita orang datang sini hujan pula. Kita akan nampak semua atlekan kat sini. Ini fresh from the mountain. Kita mahu glacier paradise. KLIA. Actually nak pergi bercuti di Europe. Okay, mana nak pergi Europe ya, negara Europe. Switzerland, Paris, Amsterdam and London. Tapi si Raya nak KI tak ikut sekali. Ayan. Nanti kita bawa Ryan pula sebab Ryan sekolah. So insyaAllah habis di sekolah kita bawa Ryan pula. Next week pakai Ryan. Okay. Seleh. Okay, nanti kita nak belanja video-video kat sana, okay? So jom kita timbang beg dulu. Okay ke tak? Okay, Kak Nana nervous ni. Okay, so kita nak timbang beg dulu. Dia tak boleh lebih daripada 7 kilo kan? Bismillah. Huh? Alamak. Macam mana ni ah? Hui. Tak tahulah, agak-agak lepaslah ya adik-adik. Tu Ren angkat ni. Ni angkat ni Ren tolong ya. Ya ni. Hui, power. Mak ai. 21.2 terlebih sekilo. Alah, sekilo je. Boleh je kan? I think it's okay. RM2. 21.3. Dah Ryan angkat. Thank you. So dia terlebih sedikit tapi Kak Nana rasa semuanya okay lah. InsyaAllah. Kita tengok macam mana. Tapi boleh ke? Bayar je lah kau tak boleh. Amboi, senangnya Raya. Amin. Cenderung nak kaya katanya. Kita aminkan doa anak ni kan. Dia bayar. Doa dia makbul ya. InsyaAllah. Kan? Terus sini Nakai. Nakai nanti kalau Mama pergi Europe nanti. Nakai jangan ponteng eh. Sekolah eh. Jangan buat-buat macam malaslah nak pergi sekolah lah, apalah. Tahu? Nak kain? Faham? Okay, betul, tapi Mama dah bagi idea. Eh, lambat lagi. Itulah dia, Kak Nana akan pergi ke Europe selama 12 hari. So, kita check out apa yang Kak Nana akan buat dekat Europe nanti, okay? So, sekarang kita pergi check-in luggage dahulu. So, Kak Nana dengan Kak Awin dan ada Ustaz juga. Dalam trip ni, trip ni sebenarnya bukanlah berjalan semata ya. Kita ada kerja nak diselesaikan, nak buat vlog. So, let's go. Let's go baby, let's go. Nah, Ryan angkat ya. Oh my. Aduh, penatlah. Dah edit. Alright, settle. So, kita ni apa salah ni? Pack sebanyak-banyak ni. Tengok pack akak kecil je. Nampak? Ha? Satu je. Nana nak apa lagi? Ada sambal lah apa semua letak dalam beg aku. Beras apa semua kan? Nana kan tukar masak nanti kat sana. Oh iya ke? Iya ke tengok sikit buku tukar masak. Oh, tukar masak. Tukar masak. Sebab itulah terpaksalah beg kita yang berat, beg dia ringan. Oh ya, kena satu beg.
je. Tapi lebih kurang eh kak. Ha. Tak ada nah, ini bag M dah, ini L dia tak lebih kurang. Ah, dah. Lain lah Kak Wi pakai tudung bawal. Yeke? Macam tak biasa tengok. Cakap kan nak Rabina. Oh ya ke? Oh, nak nak Rabina. Tina kata I kan nak Rabina tau. Seronok pula dia eh. Tak, akan dah jumpa space. So yang ni boleh bawa banyak. Hmm. Akan bawa tudung ni 10 helai. 10 helai. Senang. Itu Nana ada bawa iron kan? Ada. Semua mana tak besar ni bag aku? Iron aku bawa. Semua aku bawa. Perut nasi pun Nana bawa. That's why lah dia berat. Sebab tu dia besar. Ha, dia senang lenang lah. Ryan. Ada mama. Tak payah nak. Itu sangat lah. Mama nak pergi ke mana? Tak seronok lah. Ryan boleh lah sekolah kalau tak ada bawa dah Ryan ni. Apa yang sangat? Pergi New Zealand. Bukan New Zealand. Ni Switzerland. Switzerland. Ha. Tak best tak sama dia. Okay, nampak tak kita orang tengah beratur? Apa Ustaz? Nana tengah buat video tu. Ini adalah kita punya mutawif untuk kita punya perjalanan ni. InsyaAllah kita memang bawa Ustaz untuk sambil berjalan sambil menimba ilmu. Kita bukan bawa dia free-free ya. Kita sponsor dia. Kita sponsor dia. Business class kali. Apa? Tadi. Dah upgrade dia. RM5,000 tau. Upgrade. Dia je business class. Orang lain tak? Dengan RM5,000 tu cancel. Sebelum kita nak pergi masuk flight, so kita makan dulu dekat McDonald's. Mana tak ambil kan? Makin lemaknya makin kurus, anaknya makin tough. Dia habiskan makanan mama dia. Ha? Masih makan daging dia. Ayah tak nak? Ada. Ayah nak ini? Tak ada, boleh je try. Wah, mama. Alright, kita orang dah nak berlepas ke pintu pelepasan antarabangsa. Ya? Kalau je kita orang kan. Oh, sini. Dah lama tak travel kan, macam ni lah. Oh, no. So, Ryan nak kat ni. So, be a good boy. Ya. Pelik raya dia. Pelik raya dia. Mana mama? Ada dia. Eh, dia mama. Buat apa? 2 minggu je pun. Bukan lama pun. 2 minggu ke 10 hari? 2 minggu kan? 14? 10 hari lah. Sama lah tu dekat 2 minggu. Okay tu. Okay, so kita dah sampai. Oh, airnya. Sampai ke Zurich. Kita nak pergi ke Zurich. And now, kita orang nak pergi naik train. Panorama train. Train ni dia besar lah sikit. Glass dia kan. So korang boleh tengok pemandangan daripada dalam train. Dia ada departure dia pukul sen ke apa? 8. Ke apa? 9.30? Ha? Kak, 9.30 ke? Sekarang pukul? Sekarang pukul 8.00. Tak, pukul 9. Kita pergi kat train tu, kita tengok. Rasanya train sebelum ni. Itu dia rombongan-rombongan yang makcik-makcik marhaban dah sampai pun dekat Zurich, you all. Ah, nampak tak? Kita bersama dengan Ustaz dan juga Kak Win. Rombongan-rombongan makcik-makcik marhaban dan juga Ustaz kita bawakan khas untuk memberikan penerangan pada hati kita ya bila ada kat sini. Okey, sekarang ni korang tengok tu, dia punya train memang pening kepala sikit lah. Kita nak naik train pergi Interlaken West. Ini nama dia Zurich Flughafen. Betul ke tak sebutan tu Kak Nana tak tahulah kan. And then sekarang kita tunggu dekat Glass 3 naik scenic train. Maknanya dia punya train tu dia punya door tu panjang sikit, so kita boleh nampak pemandangan ya. Sekarang ni kita tengah tunggu, excited 9.38
Pukul 9 dah tunggu. Aduh, orang kampung kan. Datang bandar macam ni lah. Hello, sekarang ni kita dah nak sampai ke top of Har Dengkum, menaiki ataulah penama dia ni. So, korang tengok, it's so funicular, tinggi yo. Kita akan nampak semua atlekan kat sini. Tinggi lagi yo. Tinggi lagi. Nampak tu? Macam naik roller coaster eh? Macam naik roller coaster weh. Pemandangan daripada top of Interlaken ni, tapi sebabkan hujan dia kelabu sikit lah. Kalau tidak ni hijau ni. Ni pun lawa eh. Dia kabus. Apalah nasib kita orang datang sini hujan pula. Jadi plan banyak yang tak jadi. Maksudnya hari ni nak pergi Lautan Brunnen kan, kampung yang cantik tu. Tapi sebabkan hujan tu tak nampak lah perkampung yang lawa tu. So nak pergi Luzern pun hujan juga. Tak tahu lah macam mana. So kita nak turun bawah. Okay, sekarang ni kita orang pening lah ustaz ni. Dia kejap nak pergi Grindelwald lah, kejap nak pergi Lektun lah. Kejap-kejap apa entah, aku tak faham lah. Sekarang ni kita mula ni kita gimana? Pergi je lah mana train dia pergi. Aku pun tak tahulah. Aduh, susah lah. Sekarang ni sebab cuaca, sekarang ni elok kita pergi Lautan Brunnen. Sebab Grindelwald dia kawasan bukit, so kawasan tu batu licin. Tak, sekarang Lautan Brunnen kat sini, Grindelwald sebelah sini. Boleh je, dekat-dekat je ustaz. Boleh. Haa. Grindelwald dia banyak bukit, batu, licin. Tak boleh macam tu. Aduh, pening lah. Dah migrain dah, aku yang migrain sekarang ni. Yang migrain tak migrain. Nak ubat?
Tak nak aku buat Maggie nakak tu. Ini dah. Ini korang ni kira beruntung tau. Baca. Korang kira beruntung. Aku tak kisah pukul yang mana. Janji aku pergi jalan tau. Yeesh, kameraman ni pun. Kau haup juga je. Kenapa leh leh aku? Habis tu nak elok sisi elok akak. Yalah. Je. Yang buruk tak nak. Mana leh? Ni sejuk-sejuk ni keluar ingus sekarang nampak kau. Dah duduk dan diam. Yeesh. Bingat. Siapa yang nak masak? Akak lah. Akak ke? Loh, tak nak. Okay, selalu kan air tu kena bayar kan. Air ni fresh. Daripada mountain. Air ni Nana ni lah. Air dia ni lah brand dia. Avian? Buat tadi kena Avian ni. Ni tak payah bayar. Free. Kita beli kat Malaysia ni berapa ringgit ni. Okay, macam kita kat sini kan, kita nampak macam bestnya, bestnya mountain kan, ada snow, salji, bestnya. Tapi bayang kat orang sini pula, kalau dia pergi kat negara panas macam kita kan, dia tengok laut, ada resort, ada shelly kat laut-laut kan, dia kata bestnya tempat ni panas. Sebab diorang memang letih duduk kat tempat sejuk. Kita yang negara panas pergi tempat sejuk, orang sejuk pergi negara panas. Maksudnya apa? Semua orang dia ada interest, dia ada minat dia sendiri. Cerita dia kalau kita nak kait kan, macam burung merak dengan burung gagak tau. Burung gagak, dia tengok tempat terbang bebas. Kan semua orang tak layan dia. Bila dia nampak burung merak, semua orang macam suka burung merak, nak ambil gambar dengan dia, orang bagi dia makan. Jadi gagak kata bestnya kalau aku boleh jadi merak. Merak pula bila dia tengok gagak, bestnya aku terkongkong lah hidup, semua orang nak ambil gambar dengan aku jadi stres. Bestnya kalau aku jadi gagak, aku jadi bebas nak terbang mana-mana. Betul. So nak bagi tahu semua orang ni dia kena bersyukur dengan apa yang dia ada. So sometimes kita enjoy dengan tempat macam ni, tapi jangan lupa Tuhan letak kita dekat tempat kita. Bermaksud kita kena enjoy juga, kita kena niat mati, kena syukur dekat tempat kita juga. Betul. Maksudnya kita kena balik ya. Kita baliklah dah hujan kena nanti. Balik. Kita pergi Grindelwald. Berada di Blossy. So, mari kita tengok Blossy Lake yang diwar-warkan terlalu cantik ya. Tengok macam mana orang kata Blossy ni dia cantik. Kali ni Nana nak pergi Zermatt pula. So kita dah naik train daripada Interlaken Oz. Sekarang nak turun dekat Piers. And now nak tunggu train ke Zermatt. Okay? Nampak tak tebal kita punya baju hari ni? Loh, memang sejuk gila hari ni. Sejuk lah ni. Macam sejuk lah. Kita kat mananya? Dia memang Captain Piers train. Kita kat mana?
to Alf. Kak Nana dekat Zermatt. Cantik kan Zermatt. Cahaya matahari memang lawa. Yeah? On point. Sesuai dengan orang yang naik dia pun lawa. Betul. Itu tak dinafikan. Matterhorn Glacier Paradise. Paradise. Kak Awi dah macam Turki kan? Macam bumbu Turki pakai snow cap. Saya tak tahu rupa aku macam mana. Oh, cahaya begitu memberasankan eh. Baru 3 hari ni kita mendung. Ini kita agak cerah ya. Cerah. Thank you.